Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Pati News, rating nomor 1 di Kota Pati bersama saya, Sarmin. Bukan Wak, itu dia. Iya, hari ini saya itu di semesta. Semesta apa sih? Intinya itu, ini adalah tempat makan yang paling enak banget di Kota Pati. Nggak percaya? Saya juga belum nyoba, tapi katanya di situ enak banget. Ada apa di dalam? Ayo, ayo Rono. Oke, yang paling populer di sini atau yang paling diandalkan di rumah makan ini apa? Kita bakal coba. Sedap sambal kencit, sate taichan. Oke. Sego pincok ora arep pedul sama sego pincok cumi pete. Pincok tangkal lombok ijo. Saya ini bingung ya, ternyata itu banyak sekali menu-menunya. Jadi saya mau coba yang paling enak di sini. Menurut Ibu? Apa ya? Menurut saya sedap sambal kencit. Bebek sambal mencit, kita akan coba. Piring kok penuh kabeh menune iki apa kabeh ya? Iki kok jatahe tak entekno, guys. Jadi saya malam ini di Semesta Dahar dan Wedangan. Otomatis ini yang pengen makan ke sini atau pengen minum itu ada semuanya di sini. Ini apa Ibu kok? Ini kolom rico. Ini daging apa ini, Bu? Daging manyung tanpa tulang. Aji. Ngelah aku guys. Jadi saya mau menanyakan menu-menu yang ada di sini, yang ada di depan saya ini loh. Yeah. Mulai dari ini. Ini apa ini, Bu? Itu sego pincuk. Ini untuk pasangannya sama apa ya? Ini bisa pakai ayam crispy, ikan fillet crispy. Bisa pakai cumi lombok ijo atau tongkol balado. Oh gitu ya. Yeah. Tapi ini ada spesial ini. Ada oseng daun pepaya. Oseng daun pepaya, tapi enggak pahit kan? Enggak. Oh, ini juga kayaknya hampir sama mirip ya. Sego pincuk ora arek pedul. Ora arek pedul. Ini pedulnya mana ini, Bu? Ini pedulnya udah dihancurin. Oh, udah dihancurin berarti. Sudah tidak ada tulangnya. Ini asin enggak? Enggak. Oke, ini tadi ya. Ini masih penasaran sama yang berkuah ini, kayaknya ada cabenya yang utuh-utuh. Ini tuh apa tadi namanya, Bu? Kelom rico. Daging manyung tanpa tulang. Manyung diasep ini ya? Enggak, ini enggak diasep. Oh. Saya belum pernah loh coba. Daging segar. Mantap ini. Daging ikan manyung segar. Terus ini bebek, Bu ya? Itu bebek goreng. Bebek goreng sambal pencit. Pasangannya itu sambal pencit. Sambal pencit. Itu mangga muda. Wih, kayak di mangga Makassar muda, aja ini ya. Iya, dikasih sambal bawang. Berarti asam dong, Bu ya? Asam-asam. Pedes. Oke, kita akan coba nanti. Oke, ini sate. Itu sate taichan. Wah, namanya unik ya. Taichan, ini daging apa, Bu? Ini daging, Bu? Ayam. Daging ayam? Iya. Oke, ini dibakar atau digoreng? Dibakar. Dibakar. Nah, yang ada di sini. Ini asam-asam daging. Asam-asam daging. Iya. Oh. Ini mangut. Mangut manyung. Oke. Yang diasap. Dan minumannya? Minumannya, kita minumannya untuk wedangnya ada wedang coro. Oke, ini wedang coro. Wedang coro ya? Iya. Oke, wedang coro itu wedang jahe. Jahe dicampur pake kelapa santan, gitu ya? Pakai kelapa, gitu ya. Gula merah. Oke, saya coba, Bu ya. Boleh, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, sumpah enak banget iki. Cocok bawa dingin kayak gini, hujan. Malam minggu hujan minum kayak gini, iya, aduh, di badan langsung anget. Itu ada apa lagi, Bu?
kopi rempah. Wih, kopi rempah. Kalenari. Ini apa Bu kok ada? Itu ini. Kopi, terus ramuannya pakai rempah-rempah. Itu pakai kenari. Kenari. Iya. Oh, kacang kenari gitu ya? Iya. Ini udah diaduk belum ini ya? Sudah. Oh sudah ya, ini tak aduk lagi ini. Iya. Kopi rempah kenari semesta. Oke, ini tak coba sedikit aja biar nanti yang lainnya bisa coba. Beda banget Bu. Kacang kenari juga kerasa banget ini. Ini pas banget bagi kalian yang pengen ngopi dengan cara yang berbeda. Dan ini Lemon mungkin Bu ya. Bukan. Apa ini? Ini es pala semesta. Es pala semesta. Ini bisa pala disajikan, ya? Iya. Buah pala dibikin sirup. Oke. Jadi bisa disajikan hangat atau pakai es. Oke, nanti kita coba nanti karena ini lagi dingin, nanti aja kalau kita pas habis makan kan panas banget. Terus ini apa ya, Bu? Itu teh kayu manis. Teh kayu manis. Ini ada kayu manisnya berarti ya. Iya, rasa kayu manis. Oke, mantap Ibu. Oke, untuk harga semuanya pasti terjangkau Bu ya. Pasti terjangkau. Terjangkau. Oke. Kita akan makan semuanya yang ada di sini. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Ngasih tahu bahwasannya makanan ini adalah makanan baru dan fresh di Kota Pati. Kita akan coba. Ini saya mau coba yang apa ini? Pakai sendok aja, nanti aja ini. Pakai mangut atau pakai kelompok? Ya, ini saya pakai sambal ini, sambal penyit tadi ya. Apa? Pencit. 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 Iya. Yeah. Pencit itu artinya kalau bahasa Jawa itu pol dhuwur, mencit. Pencit itu Mas. Kalau dhuwur itu pencit. Pencit men. Guys, saya akan makan bebek pemirsa. Ini adalah sampel bebek, paha bebek. Woi. Tak cobain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai MSG enggak, Bu? Enggak. 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 Oke. Jadinya ini tak coba begini ya. Tenang aja, tangan saya udah dicuci tadi, tapi enggak saya lihatkan pemirsa Ibrahim. Saya enggak pernah makan yang apa? Sambal pakai apa? Mangga. Iya. Emang jarang sih Mas kalau yang pakai itu ya. Tapi ya cocok aja. Cocok aja. Saya lihat biasanya itu kalau di Makassar Bu, sambal yang pakai mangga muda gitu kan. Tapi ini mangganya kan udah tua Bu ini ya, jadi nggak terlalu asem, pas, pas banget. Bisa dicoba. Ada lontong juga ternyata ya? Ya, lontong sate taichan. Lontong sate taichan, tapi saya nggak mau coba lontongnya, tapi saya mau coba satenya Amit. Sambil satu, saya nggak begitu suka sama bau-bau jeruk, saya nggak kasih ya. Ini original udah dibumbuin. Ini bumbu apa Bu? Bumbunya bumbu sate taichan tanpa kacang. Kalau sate yang biasa kan biasanya kan sate ayam pakai kacang. Iya, ini pakai kecap. Ini bawang merah, bawang putih gitu ya, sama cabai gitu ya. Cabai, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus, biar setannya hilang. Enak apa Bu? Asli. Kita tak jajan gini. Alhamdulillah. Iya. Ya nanti ya semoga warung ini rame dan tentunya Wong Pati itu cocok dengan masakan seperti ini. Ya pasti cocok lah, saya aja yang belum pernah makan cocok banget. Nah, ini kan saya akan coba cicip. Pakai ini aja deh. Ini tadi apa namanya Bu? Ikan nganu. Ikan asap ya, ikan manyung yang fresh. Ikan manyung ya segar, tanpa tulang. Wih, ini berarti untuk bumbunya sendiri pakai bumbu apa Bu? Bumbunya banyak Mas, macam-macam itu. Yang jelas bawang merah, bawang putih nggak ketinggalan ya. Jahe pasti mungkin. Ya. Kalau kolom rica nggak pakai jahe. Oh gitu ya. Saya nggak berani nyoba apa itu cabai yang utuh-utuh karena apa namanya di sini udah pedes banget. Wow. Kemeringat. Rasanya enak banget. Enak banget serius. Kuahnya ikut pedas juga sih Bu. Udah pasti. Ya. Ikut pedas banget. Ikut pedas banget ini bahasa Andi. Hmm.
mericanya. Top, Marco top. Joss. Saya mau coba. Ini kan udah haus dan rasanya panas. Ini saya mau coba, ini adalah minuman es pala. Es pala. Biasanya pala itu untuk bumbu juga, Bro. Iya. Biasanya kalau sop, sop itu pakai pakai pala maksudnya. Nyahin. Ya. Rasa sih kayak kayak min gitu, Bro ya. Kayak hampir ya, kayak ya, minuman min. Pedes-pedes sedikit ya. Enak. Pedes pala. Seger banget. Oke. Okay. Saya akan menghabiskan ini semuanya, tapi saya akan menyeluk bocah-bocah. Halo bocah-bocah, sini. Sini. Kalau saya sendiri enggak mungkin entek gitu ya. Ini saya mau habisin yang ini. Saya malu, guys. Gimana enggak malu ya? Segini banyaknya yuk tak habisin, aduh. Alhamdulillah saya puas untuk makanan hari ini dan tentunya teman-teman semuanya jangan lupa datang di Semesta Dahar dan Wedangan di alamat sini nih. Nanti saya tulis ini di sini. Pokoknya jangan lupa datang. Ini buka setiap hari, Mas ya. Oke. Jam mulai jam berapa? Setengah 7 pagi. Sampai jam 10 malam. Wow, panjang juga ini. Jadi teman-teman semuanya itu yang pengen makan pagi, siang, malam bisa dan bebas tentunya dengan rasa yang nikmat banget. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.